Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca Al-Quran di komposting. Insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah. Nih Ali dapat kiriman dari Aneka Busa nih, Masya Allah. Tuh, ini sejadah busa bulu. Wah, Masya Allah nih. Insya Allah pakai buat sholat ya, ibunda dan juga istri pakai buat sholat tuh. Dan ini ada sejadah standar legacy. Wah, Masya Allah nih dia nih. Sejadah standar legacy. Oke ya. Masya Allah, ini juga buat baca Al-Quran ya. Yes. Wah, ini bisa nih, tuh nih. Nah, tuh Masya Allah, bisa ada standarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ya. Alhamdulillah. Dan, wah, dikirim ini juga bantal nih, pengantin baru, pengantin baru ya, buat istri lagi hamil gitu lah nih, limpet deh kalau nyadar sini, insya Allah. Wah, juga dikasih nih, alhamdulillah ya, terima kasih ya Aneka Busa. Oh, Masya Allah tuh. Nih buat pengantin baru. Masya Allah, terus jadi pada juga ya. Alhamdulillah. Ada busa bulu. Wah, Masya Allah. Wah, warnanya juga bagus. Coraknya juga Masya Allah, indah banget. Gambar masjid ya. Terima kasih ya Aneka Busa. Ini kalau kalian pengen kepoin Aneka Busa itu ada di Jalan SMU N13 Kampung Larangan nomor 85 RT 03 RW 07 Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang Banten. Websitenya www.anekabusa.com atau strik www.publikbusa.com. Masya Allah. Ntar Instagramnya Ali cantumin di Instagramnya. Oke. Terima kasih Aneka Busa. Masya Allah ini makanan. Masya Allah ini kayak buat baca Quran, buat sholat. Oke, langsung dikepoin aja Instagramnya Aneka Busa. Barakallah. Jangan lupa baca Quran rekam posting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, sajadah bisa dilipet tuh, Masya Allah. Dan tuh, ini Ali sering lihat juga nih, orang pakai di Mekah waktu itu nih. Ini sajadah dari Aneka Busa. Ada sendirannya dan langsung pakai baca Al-Quran. Rekam posting, jangan lupa ya. Alhamdulillah. Sosmedmu buat apa? Buat menyampaikan walaupun satu ayat atau maksiat. Alhamdulillah. Pinggang jadi gak pegel nih. Emang biasa Ali pasca kemo itu pinggang rada pegel ya kalau aktivitas. Jadi alhamdulillah nih. Alhamdulillah, terima kasih ya Aneka Busa. Ya, berkah insya Allah. Surat Hud ayat 6 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala, ahsanu amala amalan wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin wala in akharna anhumul azaba ila umma tim ma'du datil la yakulunna ma yah bisuhu ala yawma ya'tihim laisa masrufan ankum wahaqobihim maka nubiyas tahzi'un. Walain azaknal insana minna rahmatan thumma nazaknaha minhu innahu laya'usun kafur. Walain azaknahu na'ma ba'da dorro amassat hulayakulanna zahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Illa allazina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Fala'allaka tarikum ba'dama yuha ilaika wadha'a iqum bihi sadruka ayyaku lulawla unzila alaihi kanzun awja ama'ahu malakun innama anta tazirun wallahu ala kulli syai'in wakil. Sadaqallah wal'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan engkau berkata kepada penduduk Mekah, sungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Dan sungguh jika kami tuduhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalang-halanginya? Ketahuilah, azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Keterangan kebenaran wahyu. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah memelihara segala sesuatu. Maha
dengan segala firman-Nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu.